Oke, salam Bull Push and Grow. Yo, balik lagi di video kali ini. Di video kali ini sesuai judul, gue mau memberikan kalian tips cara flashing ulang semua HP Xiaomi. Nah, mungkin kalian nge-flash ulang mungkin karena HP-nya bootloop, error, kebanyakan aplikasi, mentok di logo namanya bootloop, atau gagal ngeroot, atau karena menggunakan aplikasi yang harus root, jadi error gitu. Nah, intinya gue mau kasih kalian cara tips cara flashing ulang semua HP Xiaomi. Oke, seperti apa caranya? Langsung aja cekidot. Oke nih, siapin bahan-bahannya. Oh iya, gue mau flash ulang ini menggunakan via Android, bukan pakai via Mi Flash, karena harus membutuhkan PC atau laptop ya. Mungkin bagi kalian kan ada yang nggak punya kan. Nah, nggak mungkin kan kita main ke warnet dulu gitu, kalau nggak minjam ke temen kelamaan. Nah, jadi gue ini ngasih kalian flash ulang itu via Android gitu kan caranya. Nah, jadi siapkan HP Xiaomi yang kalian ingin flash ulang itu. Bebas ya Xiaomi apa aja. Nah, kebetulan gue ada nih Xiaomi apa nih? Xiaomi apa nih? Pokoknya Xiaomi tuh. Keterangan ya. Nah, Xiaomi tuh ya. Nah, terus kebetulan Xiaomi gue nggak lagi masalah nih. Tuh, Xiaomi yang lagi gue pegang maksudnya nggak lagi masalah, nggak bootloop ya, nggak bootloop, nggak mentok di logo atau nggak error lah. Nggak mungkin kan gue flash ulang HP Xiaomi yang masih benar kayak gini. Oke, jadi gue nggak bisa lanjutin tips cara flash ulang semua HP Xiaomi via Android. Mungkin cukup di sini aja video tips kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video-video tips gue selanjutnya. Dah.